Assalamualaikum, selamat datang kembali ke dalam channel ku, Zainuddin Syakawi. Yeah. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. So sekarang ni kita on the way pergi kat kedai tu. Dah sampai nanti, aku akan tunjukkan apa masalah sebenarnya yang berlaku sebab aircond tak sejuk. Okay guys, dah nak sampai lah, tak jauh. Hai, ini satu, aku tak nak, walaupun panas, aku tak nak letak empat nanti dia punya keadaan makin teruk. So aku bertahanlah dengan tingkap tutup, dengan udara yang habar je keluar, dengan mask, tengah pakai mask. Boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan guys. Dia punya bahan boleh tahan. Okay guys, kita dah nak sampai. Kita dah nak sampai. Aku bawa seluruh.
Tempat okey lah. Okey lah. InsyaAllah. Okay, sudah siap. Ya. Bang, thank you. Oh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, sejuk kembali. Alright, nice, nice, nice. Setelah sebulan lebih lah aku merasakan angin habar. Nak pergi tukar tak sempat sebab kena dengan time PKP, semua kedai tutup termasuklah bengkel. So sekarang ni kerajaan dah umumkan hari Selasa dan Khamis pusat servis kenderaan ni boleh dibuka. So guys, apapun aku nak kongsikan sedikit tips supaya aircond kereta sentiasa sejuk dan tahan lama. Yang ni biasanya yang aku amalkan lah. Aku nak kongsikan sedikit dengan korang semua. Jadi pertama sekali, okay, jika anda perasan penyaman udara ada mempunyai mode auto, ya, yeah? Seperti model baru kereta import sekarang ni. So kalau kita perhatikan, yang biasanya yang mode auto ni dia akan bermula dengan tetapan perlahan dan kemudian semakin kuat. Yang tu biasanya kereta macam kereta yang baru sekarang ni, kalau korang perasan Honda Civic, dia ada mode auto tu. Untuk kereta macam kita ni, kereta biasa tak ada mode auto, so kita bolehlah mulakan dengan tetapan low, untuk suhu sejuk dan putaran kipas yang perlahan, iaitu mode nombor 1 tu. Okey. Jadi setelah beberapa minit barulah kita meningkatkan paras sejuk aircond kereta. Untuk tip kedua pula, okey, yang ni bila kita nak berhenti, hentikan kenderaan, nak keluar daripada kereta tu,
jangan terus matikan enjin kereta korang tanpa mematikan suis penyaman udara ataupun aircon. Kenapa? Ini akan membuatkan aircon, sistem aircon kita ni mengalami shock ataupun kejutan. Alright. Tip ketiga ni boleh dikatakan ikut bajet masing-masing lah, iaitu servis berkala. So sistem aircon kita ni pun perlu diservis. Jadi dia punya cecair gas penyejuk tu perlu ditukar. Kompresor pun perlukan minyak yang khusus untuk kelancaran operasinya ni. Yang ni ikut bajet kita lah. Check poket masing-masing, boleh tukar sikit-sikit. Macam komponen-komponen expansion valve dan penapis untuk pastikan aircon kita ni beroperasi secara optimal. Itu je tips yang aku nak kongsikan kepada korang. Harap bermanfaat.